pantai adalah tempat ternyaman untuk kita melihat pesona alamnya dan menikmati setiap deburan ombak. Salah satunya adalah Turi Beach yang ada di bagian timur kota Batam. Batam menjadi tempat wisatawan karena keindahan pulaunya. Salah satunya Turi Beach ini di Nongsa, di Batam. Gue Daniel Adnan. Dan gue Bibi Jo. This is Madrid, my adventure! Kali ini kita berada di Turi Beach. Nah guys, just information, kalau ini private beach karena pantai ini berada di kawasan hotel. Jadi pengunjungnya hanya dari wilayah ini aja ya. Wah, seru banget. Guys, ternyata di sini tuh banyak banget loh water sportnya. Gue jadi bingung mau pilih yang mana. Gue suka yang mau coba seperti ini tuh flyboardnya. Kayaknya tinggi banget tuh. Yeah. Pasti seru banget dan challenging banget buat gue. No worries bro, kita emang harus ngelakuin sesuatu yang menantang adrenalin kita nih. Nah kalau gue sekarang mau cobain main jet ski. Ah itu gue suka yang kayak gini. Come on, it's time to do more. Let's go. Ombak di Turi Beach lagi kenceng banget, tapi ini gak mengalahkan gue untuk cobain water sportnya. Sebelum mulai, lo udah diberi basic step untuk flyboard. Pastinya ini aman, guys. Paling seru nih main jet ski ngebut kayak gini, bener-bener memacu adrenalin gue banget. Kondisi pantai ini cukup bergelombang karena lagi masuk musim hujan guys, tapi tetap aman main jet ski ini. Guys, Adnan udah mulai coba berdiri di atas flying board. Bisa gak ya dia? Baru cobain berdiri sekali udah jatuh aja, Nan. Semangat, Nan! Oh, seru banget ini. Oh, ini orangnya bayang. Ini beneran rasa. Kalau orangnya bayangin rasa terbang, ini rasanya ya. Terbangnya seperti ini. Just information guys, flyboard merupakan olahraga air yang memanfaatkan tenaga air jet ski. Olahraga ini termasuk ekstrim guys. Lihat aja nih, gue bisa melayang di udara. Kalau gue udah mau jatuh, udah ada rasa gue bisa balancing. Jadi gak langsung jatuh, tapi gue bisa jadi bouncing. Finally, akhirnya gue bisa berdiri. Yay. Gimana guys? Gue udah mirip Iron Man belum? Bisa melayang di udara. My trip, my adventure! Tadi gue deg-degan banget, tapi seru. Gue bisa naik jet ski di trip ini. Panas kayak gini bisa bikin kulit kepala gatal dan ketombean. Tapi tenang, gue udah bawa nih Zinc Clean Active shampoo anti ketombe. Andalan gue banget nih kalau lagi nge-trip. Nah pas banget, kalau buat cowok aktif kayak gue, panas-panasan gini, biar rambut gue fresh dan kulit kepala selalu dingin, gue selalu bawa Zinc Active Cool Man. Sekarang, kita kremas dulu, biar segar lagi. Oke, yuk!
udah selesai mandi, cepet banget sih. Iya dong. Abis keramas, rambut gue langsung fresh banget nih. Varian aktif Coolman emang mantap. Complex Zinc PTO dan Coolman tonya bikin kulit kepala dingin dan rambut fresh lagi. Dan yang pasti, no worries ketombe. Wah, nah kalau varian yang clean aktif ini mengandung Complex Zinc PTO dan sea salt yang melawan kuman penyebab ketombe dan gatal di kulit kepala. Cocok banget nih buat gue yang senang adventure-an kayak gini. Zinc shampoo anti ketombe emang juara banget sih. Dan yang pasti, rambut kita selalu bersih. Zinc shampoo, ketombe, no worries. My trip, my adventure. Lintasan ATV yang menantang adrenalin, stay tune on my trip, my adventure.